Aduh, habis lagi karena malusku ini mah. So mau bikin enak. Yol. Yol. Apa dia kerja itu aneh tuh anak benar-benar tulim itu gara-gara headset. Hey, Yol. Iya, Ma. Oh. Kok belajar? Iya. Enggak, tadi mama suruh beli sesuatu. Suruh adek aja kali, Ma. Mama suruh adekmu saja. Hey. Bukumu terbalik. Iya, iya. Nah, sini dulu. Mariko. Hei, anakku pintarnya dipanggil. Ini mama mau suruh pergi beli garam halus di rumahnya Tante Sinta dekat sini. Ada kembaliannya. Beli garam halus, mama mau bikin apa? Cobek-cobek, lombok cobek-cobek. Sama minyak tanah 2 liter. Tadi jelas ya, mama suruhkan apa? Awas salah lagi. Iya. Minyak tanah 2 liter garam halus cobek-cobek. Minyak tanah 2 balik. Balik. Beli apa, Dek? Kenapa lama sekali itu, Ana? Dia cari garam di Samudra Pasifik, Kak? Assalamualaikum. Eh, kenapa lama sekali, Nak? La ilaha illallah. Kenapa sih, Ma? Mama suruh beli garam halus untuk bikin sambal cobek-cobek. Terus dia beli apa? Yang dia beli batu cobeknya. La ilaha illallah. Astaga. Limbah yang dapat diolah adalah Ya, waktunya sudah habis. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum. Bunda. Ada lagi di pada tukang rusuk ganggu tirus yang gue nih pasti. Datang lagi. Kenapa barusan datang? Kangen banget deh sama Bunda. Ih, Bunda makin cantik aja deh. Tambah tinggi nanti ini lehernya Bunda kalau begitu. Kalian aja panggil CRT ke WC. Ini Pak, mau masuk ke toilet. Misi om. Oh iya, masuk nak, masuk. Sudah. Assalamualaikum. Mariko. Apa? Mama habis belanja apa? Iya, Mak. Tidak ada. Ini Mama cuma bawa telur, beras dan lain sebagainya untuk keperluan dapur saja. Oh, ada ini satu Mama punya. Tadi di situ Mama juga jengkel sekali sama penjualnya. Masa dia bilang, "Maaf, Bu, tidak ada uang kecil sebagai kembalian." Terus yang kamu punya apa? Uang raksasa. Ini satu wafer. Punya. Bagi dua. Sini aku bagi dua. Ukurannya sama. Iya, ini bakalan dibagi rata kok. Nih.
Enggak, sama aja kok ukurannya sama. Sini. Apakah ini anak? Masih orang bilang sama kok. Itu ukurannya beda. Yaudah, potong dikit deh. Ini dibagi dua juga nih, biar adil. Ukurannya lebih beda. Panjang banget. Eh apa sih? Orang cuma makan punya kita kok. Sudah coba serum dari Scarlett gak? Brightly Ever After serum dari Scarlett sudah habis loh. Udah habis. Ya udah kosong kan harus dipakai secara rutin. Baru aja mau icip-icip. Dengar-dengar itu bagus banget ya untuk kulit kusam. Jelasin dong review gitu, kesan-kesan lo selama pakai itu. Ini dia serum yang aku rekomendasikan dari Scarlett, Brightly Ever After Serum dengan kandungan aktif yang bagus banget untuk kulit tampak cerah dan sehat. Aku tunjukin ini benar-benar udah habis ya guys. Untungnya aku udah restock dong, ini kemasannya. Mari kita unboxing. Cara pengaplikasiannya, teteskan ke tangan terlebih dahulu, lalu tap-tap ke bagian wajah secara perlahan. Sertakan di day and night rutin kamu ya, untuk meningkatkan aktivitas sirkulasi darah, menghaluskan wajah, membantu mencerahkan kulit wajah, melembabkan dan menyamarkan noda bekas jerawat, serta memperbaiki skin barrier. Ini dia serum yang aku rekomendasikan dari Scarlett. Oke, giliran yang presentasi, silakan tampil. Ya, silakan. Ya, mulai. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu ini. Di mana judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah populasi tingkat-tingkat membagongkan siswa-siswi SD Mawar Berduri. Kenapa diem? Iya pak. Yang serius. Iya pak. Baik, bab pertama. Apa sih itu membagongkan? Jadi membagongkan. Bapak kurangin nih nilainya kalau seperti ini. Guys, yang serius dong, udah jam berapa nih? Masih banyak yang mau tampil. Iya, Pak. Mukanya bikin emosi, Pak. Jadi membagongkan adalah bagong. Jadi aku kan ke ruang guru. Terus
marah. Ada satu kalimat bapak nih yang gue denger lucu banget. Tahu nggak apa? Apa tuh, Le? Gundal, 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 gundal. Terus lucunya gimana? Gundal, gundal. Kenapa sih? Robotnya ngirim jam tengah malam kenapa sih? Gendala, 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 gendala. Capek banget. Ada tidur, baca doa. Doa. Nah, kayak gitu. Kenapa kau pernah ninggalin aku? Ma, jangan tinggalin aku. Goodbye, anakku. Ma. Kok kenapa? Pipis. Aku belum bangun, pipis. Basah. Tadi aku belum bangun pipis. Gini amat gue jadi setan.